Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku, selamat berjumpa kembali di channel SKTN, di mana kami akan mencoba menghadirkan informasi seputar lalu lintas yang ada di Jalan Ring Road Utara, tepatnya di depan Komplek Universitas Amikom Yogyakarta. Sahabatku, sahabat SKTN, di pagi hari ini pada hari Jumat pada tanggal 4 Maret 2022 ada ketinggian pukul 7 lebihnya 30 menit waktu Indonesia bagian barat. Kami akan mencoba menghadirkan informasi seputar lalu lintas. Sahabatku, sahabat SKTV ini, dimanapun Anda berada, dapat kita lihat untuk saat ini arus lalu lintas yang mengarah dari arah barat menuju ke timur terpantau ramai lancar, walaupun sedikit tertutupi 4 pohon palem, namun masih terlihat untuk aktivitas kendaraan yang dari arah barat menuju ke arah timur. Nampak bus Jaya Bersama ya, berwarna kuning melintas di depan Komplek Universitas Amikom Yogyakarta. Kemudian kendaraan dari arah timur menuju ke barat saat ini masih terpantau agak lengang ya sahabatku semuanya. Hanya kendaraan roda 2 yang terlihat. Nah, ini baru saja terlihat kendaraan roda 4 yang melintas dari arah timur. Sahabatku, sahabat SKTV ini, dimanapun Anda berada, kami juga akan menyampaikan himbauan-himbauan bagi sahabatku yang kebetulan sedang melakukan aktivitas berkendara, terutama bagi sahabatku yang melakukan perjalanan jauh. Silakan untuk sahabatku apabila mengalami lemah, letih, bahkan mengantuk untuk beristirahat sejenak. Silakan mencari tempat-tempat yang aman untuk beristirahat. Jangan memaksakan diri di saat kondisi badan mengalami lemah, letih, bahkan mengantuk, karena akan membahayakan diri dan juga orang lain. Tak lupa kami mengingatkan juga bagi sahabatku yang akan melakukan perjalanan jauh ya, sahabatku semuanya, untuk selalu mengecek kendaraan sebelum berkendara, mulai dari rem ya sahabatku semuanya, mulai dari rem, mesin maupun kelengkapan lainnya, agar semuanya selamat sampai tujuan masing-masing. Fokus dalam berkendara sangat penting sahabatku semuanya, karena kalau kita kehilangan fokus dalam berkendara juga akan membahayakan ya sahabatku semuanya, membahayakan diri dan juga orang lain. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan, informasi seputar lalu lintas yang dapat kami sampaikan masih terpantau didominasi kendaraan roda 4 maupun roda 2 dari arah barat menuju ke timur ya sahabatku semuanya. Sedangkan dari arah timur menuju ke barat masih terlihat lengang. Semoga bermanfaat. Tetap semangat sahabatku. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.